Bella nggak usah sedih gitu ah. Di sini kan kita ngontrak, Bel. Kalau di sana kita nggak harus bayar lagi karena rumah sendiri. Bella sedih karena mesti ninggalin teman-temannya ya. Maafin Mama dong. Tapi Mama yakin nanti pasti Bella bakalan seneng deh di sana. Jangan nangis dong. Senyumnya mana kasih Mama? Yuk kita berangkat yuk. Iya, ini aku baru sampai Jogja. Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aja dapat kabar, ibu ninggalin rumah warisan buat aku. Dah. Bella tidur dulu aja. Nanti kalau udah sampai mau bangun. Ayo. Rumahnya bagus ya? Makasih ya, Mas. Mulai sekarang kita tinggal di sini. Kamu Dewi ya? Iya. Saya Mbok Ratmi yang jaga di rumah ini. Silakan masuk. Ada berapa kamar di rumah ini, Mbok? Di atas ada 3 kamar, di bawah ada 2 kamar. Atas enggak? Hati-hati ya. Jangan pernah buka pintu itu. Kenapa, Mbok?
Gimana? Kamu suka kan rumah di sini? Enggak, Ma. Bella lebih suka rumah di Jakarta. Rumahnya serem. Serem? Kalau Mama suka sama rumah ini. Bella belum tahu aja. Rumah di sini itu lebih bagus daripada rumah di Jakarta. Tapi Bella lebih suka rumah di Jakarta. Ma, kita pulang aja yuk ke Jakarta. Bella, kamu harus lupain rumah di Jakarta. Sekarang kita tinggal di sini. Bagaimana Dewi setelah kembali ke rumah ini? Tidak ada siapa-siapa. Bella, apa sih? Gak ada siapa-siapa juga. Ayo makan. Makan, Bella. Mbok. Mbok Ratmi udah lama tinggal di sini. Sudah lama. Dari sebelum Mama meninggal. Kalau Papa, Mbak? Bel, kamu gak mau tinggal di sini karena kamu belum punya teman. Nanti kalau udah punya teman pasti betah di sini. Hey, besok Mama cariin kamu sekolah ya deket sini. Jadi habis liburan bisa langsung sekolah. Bella, senyum dong. Jangan judes banget sama Mama. Hey. Coba lihat mukanya.
Nama kamu siapa? Ayu. Kamu? Nama aku Bella. Kamu ngapain di sini sendirian? Aku tinggal di sini. Tinggal di sini? Maksud kamu? Kamu mau? Bel? Bella? Bel? Bella? Bel? Dapat bubble dari mana? Dari Ayu. Siapa Ayu? Teman baru aku, Ma. Tuh kan, kamu udah punya teman baru. Ntar lagi pasti betah dia tinggal di sini. Sekarang anak mama harus mandi. Bau banget. Yuk. Siapa, Ma? Nggak tahu. Bentar mama lihat. Kau mandi ya. Ya? Hanum, Dewi. Apa kabar kamu? Kirain kamu datang ke sini. Alhamdulillah baik. Ya masa sama sahabat lama aku, nggak datang sih. Yuk masuk dulu yuk. Tinggal sendirian di sini. Rumahnya serem banget ya. Aku tinggal sama anakku. Di sini ada Mbok Ratmi juga kok. Oh, gitu. Tapi kok aku nggak lihat ada orang ya? Emang lagi pada kemana? Anak aku lagi mandi di atas. Kalau Mbok Ratmi, kayak lagi bersihin kamar deh. Aku pamit pulang dulu ya. Soalnya kalau sore-sore nanti takut kemalaman. Kok buru-buru? Iya, Wi. Kamu juga kalau ada apa-apa kabarin aku ya. Bel, ikut mama ke supermarket nggak? Nggak, Ama. Bella di sini aja. Sama siapa? Sama Mbok Ratmi. Ya udah, tapi jangan nakal ya. Yang dua tower itu, ya saya ambil semua. Nanti saya telepon lagi, Pak. Bagas? Dewi! Hei, mau apa kabar? Baik. Kamu ngapain di sini?
Aku lagi ada urusan keluarga. Suami kamu? Kamu kemana aja sih? Aku nggak kemana-mana. Di sini aja lagi ada kerjaan. Kita ngobrol sambil makan ya? Anak aku nungguin. Kalau ada apa-apa di Jogja, kau bisa hubungin aku. Makasih ya. Ya. Dah. Dah. Ayo. Kenapa? Kita main yuk. Mama aku lagi pergi nih. Main apa? Main nampar-nampar pisang. Ayo. Lagi main apa? Aku lagi main boneka. Kenalin, ini ibu aku. Siapa nama kamu? Bella. Kenapa kamu ada di sini? Sekarang aku tinggal di sini. Apa kamu senang ada di rumah ini? Kalian tinggal di sini? Iya. Kami tinggal di sini. Apakah kamu mau tinggal bersama kami? Maukah kamu berjanji? Berjanji untuk apa? Berjanji akan tetap bersama kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami.
Jangan pernah kamu mengingkari janji kamu. Ayo, cari aku dong. Bella? Ngapain di dalam? Lagi main. Keluar, nak. Keluar, Bella. Kamar itu nggak boleh dibuka. Tapi Ayu yang ngajakin aku untuk ke kamar itu, Ma. Siapa Ayu? Temen aku. Ngapain temen kamu di dalam situ? Itu tempat tinggal mereka, Ma. Mulai sekarang kamu nggak boleh main sama mereka. Ayu kan baik sama aku, Ma. Dengerin Mama. Kamu nggak boleh lagi main sama Ayu. Kenapa? Nggak boleh. Tadi pas aku habis meeting di kafe, aku ketemu Dewi. Anak apa, Kema? Iya, mantan aku. Kenapa nggak diajak kemari? Ibu kan kangen sama Dewi. Ya, awalnya juga aku maunya kayak gitu, Bu. Tapi kayaknya dia lagi buru-buru. Sibuk. Sekarang dia tambah cantik, Bu. Ya, tapi cantikan ibu sih tetap mana-mana. Ibu nomor satu. Bu, tolong dong. Ratmi. Bu, ini foto siapa? Lastri dan Ayu. Ayu? Mana yang namanya Ayu, Bu? Ayu, ini anaknya Lastri? Iya. Lastri yang di kursi roda ini.
Iya. Sebenarnya mereka ini siapa sih, Mbok? Dewi diminum dulu. Bo, apapun yang terjadi, jangan pergi dari sini ya, Bo. Jangan tinggalin saya, Bo. Saya takut, Bo. Tapi saya nggak boleh menyerah. Ini demi Bella. Mbok. Mbok Ratmi. Juga. Rumah ini berhantu. Tapi aku mau pergi dari sini, Ma. Kita harus balik ke Jakarta sekarang juga, Bella. Aku mau sama Ayu aja. Bella! Aku bisa minta tolong nggak? Boleh. Minta tolong apa? Kamu kenal paranormal nggak? Ada, Wi. Namanya Mbah Sukmo.
kamu boleh tolong SMS ini ya nomor teleponnya. Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama, Wi. Dah. Sudah 2 jam Bella tidur nggak bangun-bangun. Dia lelah sekali. Kasihan. Bella yang memanggil mereka. Maksudnya, Mbak? Bella dimasuki roh penunggu rumah ini. Bella dengan roh-roh itu ada perjanjian. Perjanjian apa, Mbah? Kamu jangan sekali-sekali bawa keluar Bella dari rumah ini. Dia bisa mati. Sebetulnya Bella ada perjanjian apa dengan mereka, Mbah? Perjanjian untuk hidup bersama mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Itu sejak kapan, Mbak? Sejak kamu datang ke rumah ini. Kalau Bella melanggar perjanjian itu? Jangan. Jangan pernah dilanggar. Kalau sampai dilanggar, mereka akan membunuh Bella. Tolong saya, Mbah. Apa ada cara untuk mengusir mereka, Mbah? Ada satu cara. Caranya, Mbah? Hanya Bella yang tahu. Dari lagu itu, nak. Yuk. Kamu ikutin ya. Mbok Ratni selama tinggal di sini pernah ngerasain hal yang aneh nggak? Enggak. Kenapa? Gak apa-apa.
kamar yang di bawah tangga udah dibuka sama Bella, Bo. Aku tahu. Bo juga tahu kamar itu ada penunggunya. Mbak pernah diganggu nggak sama mereka? Bella? Bella? Kamu ada perjanjian apa sama teman-teman kamu? Rahasia. Bella nggak sayang lagi ya sama Mama? Sayang? Kalau sayang cerita. Ada perjanjian apa sama mereka? Ada perjanjian apa? Bella janji gak bakal pergi dari rumah ini. Bilang sama teman-teman kamu, kalau kamu harus pergi dari sini. Kalau teman-teman kamu minta kamu tetap di sini, kasih tahu mereka, supaya mereka keluar dari badan kamu. Ayu, tolong biarin Bella pergi dari sini. Jangan ganggu Bella lagi. Bilang sama teman-teman kamu, keluar dari badan Bella. Mama jangan nangis. Mama sedih, Bel. Sedih kenapa? Karena kamu gak mau diajak pergi dari sini. Bella. Bella, Bella keluar dari situ sayang. Aku gak mau. Bella maafin Mama. Aku mau di sini aja main sama Ayu. Kalau nggak boleh Bella mau di sini aja. Ayo Bella keluar dulu dari situ. Bella sayang Mama enggak? Kalau saya yang keluar dulu sini. Tapi Mama janji ya. Bagas, kamu bisa ke rumah. Aku ada perlu nih. Oke, oke. Ya, aku kesana ya. Iya, kamu kesini ya. Nanti aku WhatsAppin alamatnya. Mama telepon siapa? Om Bagas. Mama suruh Om Bagas ke sini. Iya. Mama suka ya sama Om Bagas. Kamu masih percaya sama dukun itu? Aku lihat sendiri keanehan Bella, guys. Aku nggak percaya. Bella juga ngomong sendiri. Kalau dia nggak bisa pergi dari sini karena dia udah janji. Aku masih nggak percaya. Kalian harus pergi dari rumah ini. Bella bisa mati kalau dia pergi dari sini. Kamu ngaco ya? Aku nggak bercanda, guys. Ah, mana mungkin Bella bisa mati karena pergi dari rumah ini. Jangan mikir aneh-aneh deh. Mbak Sukmo yang ngomong kayak gitu.
Sejak kapan kamu percaya sama dukun? Aku gak mau pertaruhkan anakku. Iya, Ma. Ajarin Mama nyanyi lagu yang tadi malam, dong. Lagu apa? Lagu Jawa yang kamu nyanyiin. Nggak boleh. Kamu kenal mereka semua, kan? Ini Ayu. Ini ibunya Ayu. Mereka tinggal di sini.
di kamar bawah tangga yang gak boleh dimasukin. Siapa lagi yang tinggal di situ? Nenek. Nenek? Nenek siapa? Neneknya Bella. Nenek Sari maksudnya? Mbah, saya sudah tahu siapa aja yang merasuki tubuh Bella. Siapa? Lastri, anaknya dan ibu saya. Tapi saya minta tolong, Mbah. Gimana caranya ngeluarin roh mereka dari tubuh Bella? Iya. Bella, ada Mbak Supu. Bikin perjanjian dengan setan, kita bisa kaya raya. Ngerti gak sih? Sadar, Mas, sadar. Kamu lagi dikendaliin sama setan. Sadar ya. Dan ya, kamu nikmatin aja hasilnya. Gak usah banyak ngomong. Enggak. Mulai detik ini juga aku mau cerai, Mas. Peringatkan kamu untuk berhati-hati kalau tinggal di rumah ini. Menurut penerawangan saya, di sini banyak roh-roh yang jahat yang bisa membahayakan kamu. Saya nggak ngerti maksudnya Mbak Sukmo. Apa mungkin kamu pernah merasa tidak nyaman atau ada hal-hal yang tidak wajar? Iya. Ya. Karena saya melihat ada yang lain dengan anak kamu dan Bu Ratni. Anak bayit. Anak bayit? Saya belum bisa memastikan atau menjelaskan. Yang jelas kamu harus lebih berhati-hati selama tinggal di rumah ini. Tapi Mbak tetap bisa bantu saya kan, Mbak? Ya, saya akan bantu kamu. Saya permisi dulu. Iya. Mbak. Mbak tahu siapa aja yang meninggal di kamar itu? Mbok, nggak tahu. Mbok.
apa sih, Mama? Matiin lagu itu. Kenapa? Matiin lagu itu. Mama gak boleh dengerin lagu ini. Pokoknya Mama harus janji, Mama gak pernah setel lagu itu lagi. Gak boleh sama teman-teman kamu. Mama kamu nyata lagu itu. Kamu marah. Kenapa kamu marah? Nenek Sari bilang nggak ada yang boleh nyetel lagu itu lagi. Kenapa? Lagu itu bisa mengusir siapapun penghuni rumah ini. Aku nggak mau kalian terusir. Aku nggak bakalan mau ninggalin kamu, Bella. Tapi kalau misalnya ada orang yang nyetel lagu ini lagi, kalian bisa terusir. Aku gak mau kalian pergi. Makasih, Bella. Kapan kita di sini? Kalau kamu mau pergi, pergi aja, guys. Biar aku yang jagain Bella. Hei, aku nggak mungkin ninggalin kalian. Rumah ini nggak bagus buat kita. Kita harus pergi. Atau kita harus cari cara. Bella! Ngapain kamu lari-lari? Bella gak lari-larian, mah. Di tangga? Bella baru bangun tidur. Jangan bercanda, Bella. Bella gak bercanda. Bella jangan bohong sama Mama. Bella gak bohong, mah. Tapi barusan Mama dengar ada yang lari. Bella gak lari di tangga, mah. Thank you.
tadi ada yang aneh depan pintu. Tapi gak apa-apa. Yakin kamu gak apa-apa? Ibu! Bella! Jangan main ini. Mama sedih, Bel. Bella sekarang udah gak mau nurut lagi sama Mama. Kalau tahu gini, Mama gak akan ajak kamu pindah ke sini, Bel. Bella bilang sama mereka kalau Bella harus pergi dari sini. Tolong bilang sama mereka. Thank you.
Bu Ratmi udah meninggal, Bas. Siapa Bu Ratmi? Bu Ratmi yang tinggal di sini. Yang suka bantuin aku. Kamu yakin gak pernah ngeliat dia? Enggak, Dewi. Dewi, kamu lihat nih. Dia yang bunuh mama kamu. Dia juga yang ngebunuh istri pertamanya. Dan kedua anak dari istri pertamanya. Dewi, kamu harus bisa nyanyiin lagu ini, nyanyiin Bella. Mungkin itu satu-satunya cara untuk mengusir mereka. Ini papa, Gas. Pembunuh ini papa. Hei, kamu tenang ya. Mama pasti tenang di sana. Aku juga baru tahu kalau mama istri kedua papa. Aja kan kamu udah janji nggak bakalan ninggalin kita. Ya, tapi aku nggak mungkin bakal ninggalin rumah. Dan aku nggak mungkin bakal ninggalin mama. Aku sayang sama mama. Apalagi aku ninggalin mama dalam keadaan begini. Pokoknya kamu harus ikut. Gak. Bella, itu namanya kamu ingkar janji. Ayo, ikut aku. Kita ngapain ada di sini, yuk? Kan kamu udah janji nggak bakalan ninggalin kita, Bel. Aku tahu aku udah janji nggak bakalan ninggalin kalian. Tapi kita ngapain di sini? Udah, aku masuk aja. Udah, masuk aja, Bel. Bella! 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 Bella!
Minggirkan! Jangan ganggu dia. Ini semua salah kamu, Sari. Kamu telah menghancurkan hidupku. Dan sekarang, anakmu yang harus menanggung akibatnya. Dewi tak ada hubungannya dengan kita. Ma. Ya, sayang. Ini Mama. Maafkan Mama. Mama sayang sekali sama kamu. Kenapa Mama biarin kami masuk dalam rumah itu? Bukan Mama sayang, tapi dia. Akulah yang mau kamu menderita. Seperti apa yang dilakukan Mama itu terhadapku. Alex. Dewi. Kamu misalnya cuma nyalain orang. Emang salah kamu kok. Ya udah pulang aja. Pulang. 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 Dewi. Ikut aku ke Jakarta sekarang ya. Kamu harus balik ke rumah sakit supaya cepat sembuh. Aku mau tinggal di sini. Hah? Aku mau tinggal sama Bella. Bella udah meninggal, Dewi. Maafin Mama ya, Bel. Tapi Mama yakin kamu bakalan senang nanti tinggal di sana. Rumahnya bagus ya. Makasih ya, Mas. Mulai sekarang kita tinggal di sini. Dia. Bella belum meninggal. Dia lahir sana.